Berjumpa lagi di dapur sederhana Sabira. Di sini ada yang suka sama kopi dalgona nggak? Itu loh, kopi kekinian ala-ala Korea. Nah, untuk membuatnya itu gampang banget loh. Kalian itu nggak usah memakai mixer, cukup memakai whisk, kalian udah bisa membuat dalgona kopi yang enak. Untuk membuat dalgona kopi, bahan-bahan yang perlu kalian siapkan yaitu gula pasir, kopi tanpa ampas, serta susu ultra milk dan es batu, serta ini air panas ya. Membuatnya sangat gampang. Kita siapkan wadah. Takarannya harus pas ya. Kita ambil 2 sendok kopi. 2 sendok kopi. 2 sendok gula pasir. 2 sendok air panas. Ini kalian takaran mesti 2 sendok ya, mesti sama ya, 2:2. Kemudian kita kocok menggunakan whisk sampai dia ngembang dan berbusa ya. Seperti ini sudah cukup ya, sudah bisa dipakai. Kita siapkan gelas, kita isi dengan es batu, lalu kita tuang susu, serta kita beri kopi, taruh di atasnya. Kita kasih jadinya begini. Kemudian kita beri sedikit topping kopi ya di atasnya. Gampang sekali kan bikinnya. Nah, ini dia dalgona ala aku. Jika kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa like dan subscribe supaya bisa mengikuti video aku yang lain. Terima kasih.